Warahmatullahi wabarakatuh kepada panel dan pesyarat dan kawan-kawan. Nama saya Muhammad Zahidi Arif bin Musbah dan partner saya Muhammad Zahidi bin Abdul Wahab. Kami dari kumpulan Blue Elite Chan. Okay. Introduction tentang Blue Elite Chan. Okay. Kami dapat idea ni daripada berlakunya macam Missing Child. Macam berlakunya Missing Child dekat Malaysia ni semakin meningkat. Kehilangan anak. Contohnya kita pergi kepada ibu bapa yang mempunyai anak kecil ataupun baru ada anak seorang. So kita boleh tahu lah, dan kita boleh faham macam mana nak susahnya nak menjaga seorang anak apabila dia meningkat usia. Jadi kami mencipta device untuk anak dan untuk parent supaya kita prevent daripada anak ni hilang. Tapi dia bukannya untuk berlaku kehilangan yang dah lama, tapi kehilangan yang awal, early stage. So saya akan terangkan mengenai device. Kita mempunyai dua device. Satu device untuk parents dan satu lagi device untuk children. Mengenai device ni, kami menggunakan Bluetooth sebagai connection antara dua device. Dan kami menggunakan Arduino sebagai microcontroller dan buzzer ni untuk alert dengan panic buzzer untuk anak. So kawan saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, untuk berkenaan pasal device ni, kita orang macam kawan saya cakap tadi, kita orang connect antara device ni menggunakan Bluetooth. Kayaknya untuk prevention ni kita orang gunakan range Bluetooth untuk alert bagi chai tu kena. Kalau range Bluetooth ni out of range, jauh daripada mak dia, maksudnya warning alarm akan bunyi dekat mak dia. Maksudnya anak dia dah jauh pada mak dia. Okay, yang second function untuk device ni, kita orang gunakan GSM untuk receive message untuk aktifkan panic alarm dekat anak. Kena macam anak dia dah jauh pada mak dia kan, kita orang nak cari dalam pasaraya yang sibuk. Kita in early stage kita boleh cari pakai bunyi, akhirnya kita boleh cari anak dalam kesibukan tu dengan bunyi. Kita boleh tahu arah bunyi tu dari mana, kita boleh cari tahu. Katakan orang, anak kita diambil orang, akhirnya dicolik kan. Lepas tu kalau pencolik tu dengan bunyi panic alarm ni, mungkin dia orang akan gelabah ke, wah apa bunyi kat anak ni, akhirnya boleh sedarkan orang ramai macam benda yang tak kena dekat budak tu, yang bunyi dekat budak tu. Ini macam tu lah. Okay, sekarang ni kita akan tunjuk demo macam mana benda ni function. Okay, ni device untuk anak. Ini prototype untuk device tu. Kita orang kau suruh kecil lagi benda ni. Sekarang ni dia tengah connect antara dua device ni. Maksudnya dekat anak ni, untuk kena pasti dia connect ke tak, Bluetooth device ni tidak blink. Kena dia stay je. Untuk mak pula, kita boleh tengok Bluetooth device ni dia double blinking, kena dia stay connect lagi. Okay, kita orang tunjukkan cara benda ni function. Kena kita akan disconnectkan, disconnectkan range dia. Kita boleh demo range dia macam ni. Okay, kat sini ialah parent device. Kat sini kita boleh nampak dia punya Bluetooth dah blinking je. Maknanya range antara Bluetooth dah disconnect, dia dah out of range. Lepas tu kita akan tunggu dalam beberapa saat supaya panic macam alarm buzzer tu akan bunyi kat parents dia. Macam tu. So kiranya kita akan tahu yang anak kita tu dah memang dah jauh daripada kita punya pandangan lah, kiranya macam tu. Sebab kami menggunakan Bluetooth di macam dalam ruang satu bilik. Itu sebab tu kami mencipta device ni supaya kita boleh prevent benda ni awal lagi. Bila dah jauh anak kita tu, kita dah tak boleh nak itu dah kiranya dah susah nak cari lah. Kira dah kes kehilangan anak dah. So kita itu dah melibatkan pihak polis, pihak luar,
Jadi kami mencipta device ni supaya kita sendiri boleh menjimatkan masa, tak pun kita sendiri boleh mencari sendiri. Puas hatilah kalau kita dapat jumpa macam tu. Tak menyusahkan orang ramai. Lepas tu satu lagi, device ni akan auto-connect bila dia reach range Bluetooth tu. Kini tak payah nak matikan lah, akhirnya bila jumpa je antara device ni, dia akan connect balik. Lepas tu, kita akan terangkan pasal second function untuk aktifkan panic alarm dekat anak dia. Kita orang perlu aktifkan GSM. Kita menggunakan GSM untuk panic alarm ni. GSM ni akan hantarkan mesej untuk phone milik mak dia. Kalau dia dah ready, kena device ni dah hidup, dia akan buat cooperate dengan kita. Untuk security, kita orang setkan phone tertentu je boleh hantar mesej dekat device ni. Kena orang lain tak boleh nak aktifkan benda ni suka hati lah. Kena phone yang kita nak je boleh aktifkan. Jadi limit user ni kita orang tak limitkan. Siapa nak guna, kita boleh set dia masukkan nombor dalam device ni. Macam ada ibu dia ke, bapa dia ke, tak apa, ada abang ke, kakak ke. Kita akan tunggu device ni hantar mesej supaya yang mengatakan dia dah ready. Dia mungkin sebab kita orang terpaksa lambatkan delay dia sebab ada benda yang clash antara device ni.